Kerajaan yakin masalah bekalan beras putih tempatan atau BPT dapat dipulihkan dalam tempoh sebulan menerusi tindakan intervensi yang sedang dilaksanakan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu optimis strategi intervensi itu akan meningkatkan lebih 20% kuota pengeluaran beras seluruh negara. Katanya inisiatif itu mampu mengimbangi permintaan yang tinggi terhadap bekalan tersebut di pasaran. Kenaikan harga berlaku, kalau ada berlaku adalah beras import kerana ia bukan dalam kawalan. Beras tempatan masih lagi di bawah kawalan. Buat masa ini kekal dengan RM2.60 sekilo. Kita lihat di sini yang 5 kilo RM13, yang 10 kilo RM26. Menurut Muhammad, satu sesi libat urus dengan pengilang dan pemegang taruh industri beras akan dilakukan pada Khamis ini untuk mendapatkan penyelesaian jangka pendek dan panjang bagi menguruskan isu BPT. Beliau juga meminta pengguna tidak bimbang dengan bekalan beras yang mungkin menyebabkan berlakunya pembelian panik secara berlebihan.